الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، kita lanjutkan kajian tafsir Ibnu Katsir di mana kita telah sampai pada surah Al-Anfal ayat 34 sampai ayat 35 dengan sebuah tema mengenal jenis ibadah orang kafir. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَهُ إِنْ أَوْلِيَاؤُهُ إِلَّا الْمُتَّقُونَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ. Artinya, Allah Subhanahu wa taala menerangkan tentang keadaan orang-orang kafir yang mereka senantiasa mengganggu ibadah-ibadah kaum muslimin. Di mana pada pertemuan yang lalu, yakni pada ayat yang sebelumnya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ma kana liyu'adzibahum wa anta fihim, dan Allah tidak akan menyiksa mereka sedangkan kamu berada di dalamnya. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun, dan Allah tidak akan menyiksa mereka selama mereka masih memohon ampun kepada Allah. Ayat yang sebelumnya, yakni ayat 33 yang sudah kita kaji pada pertemuan yang lalu, tentang bahwasanya mereka meminta kepada Rasulullah agar Allah menurunkan siksanya. Maka
sebagaimana mereka berkata, dan ketika mereka berkata, "Ya Allah, jika memang Al-Quran ini benar dari sisimu, maka turunkanlah hujan batu dari langit, atau datangkan kepada kami siksa yang pedih." Ini tantangan mereka kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana juga tantangan yang telah dihadapkan kepada nabi-nabi sebelumnya. Maka apa kata Allah? Dan Allah tidaklah akan menyiksa mereka selama engkau di dalamnya. Ya, artinya selama Rasulullah berada di lokasi itu. Makanya pada saat perang Badar, para jamaah, pada saat perang Badar, nabi diungsikan dulu oleh Allah. Lalu Allah menyiksa mereka. Artinya dibikin nabi kemudian bergeser ke tempat lain, baru Allah menyiksa mereka. Kemudian yang dimaksud, dan tidaklah Allah akan menyiksa mereka selama mereka memohon ampun kepada Allah. Yakni ketika pelaku-pelaku dosa itu, atau orang-orang yang menentang ayat-ayat Allah tadi, kemudian memohon ampun kepada Allah, maka Allah tidak akan siksa. Atau ada dari mereka ini yang memohon ampun kepada Allah. Nah, di sini para jamaah, kita bisa ngambil pelajaran dari ayat yang ke-33 ini. Insya Allah, selama Indonesia kita masih ada orang-orang solehnya, masih ada orang-orang yang menyeru kepada kebenaran, kepada mengesakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada kemurnian Islam, insya Allah negeri kita masih akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun yang kita khawatirkan pada para jamaah, ketika di negeri ini orang-orang solehnya sudah tidak ada, kemudian yang ada adalah orang-orang fasik, dan ini yang sangat berbahaya. Dan ini yang sangat berbahaya. Tidak lagi ada orang yang memohon ampun kepada Allah dengan benar. Maka yang seperti ini sangat dimungkinkan akan terjadinya siksa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita harus berusaha beriman kepada Allah dengan baik, berusaha senantiasa bertobat kepada Allah dengan baik, sehingga mungkin disebabkan kita masih ada, kita yang takut kepada Allah, kita yang senantiasa memohon ampun kepada Allah masih ada, sehingga keadaan kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian pada ayat yang ke-34 ini Allah menyatakan, "Wa ma lahum alla yu'adzibahumullahu," mengapa mereka tidak akan disiksa oleh Allah, "wahum yasudduna 'anil masjidil haram," padahal mereka ini orang-orang yang menghalang-halangi masjidil haram, menghalang-halangi orang yang akan beribadah di masjidil haram. Bagaimana tidak akan disiksa? Artinya pasti Allah akan menyiksa mereka meskipun mereka tidak minta. Karena di ayat sebelumnya mereka malah mengajukan permohonan, begitu loh. Permohonan mereka, "Ya Allah, kalau memang Al-Quran ini benar dari sisimu, turunkan azab," kata mereka. Maka dijawab pada ayat ini, Allah mengatakan, mengapa mereka tidak akan disiksa oleh Allah, sementara mereka adalah menghalang-halangi orang-orang yang akan beribadah di Masjidil Haram. "Wama kanu awliya'ah," padahal bukan merekalah penguasa Masjidil Haram ini. Bukan mereka penguasa masjid. "In awliya'uhu illal muttaqun." Sesungguhnya penguasa masjid itu, artinya yang berhak mengelola masjid, yang berhak menguasai masjid, kecuali orang yang bertakwa saja. "Walakinna aktsarahum la ya'lamun," akan tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Lalu apa kata Allah? Kemudian Allah di sini menerangkan tentang
Kalaupun mereka beribadah, seperti apa jenis ibadah mereka? Wa ma kana salatuhum indal baiti, dan tidaklah salat mereka di sekitar Ka'bah itu illa mukaan wa tasdiyah, kecuali dengan ya sekedar sambil bertepuk tangan dan sambil bersorak-sorak. Lalu apa kata Allah? Fadzukul adzaba bima kuntum takfurun. Maka rasakanlah siksa itu disebabkan apa yang kalian telah mengingkarinya. Pada ayat ini para jamaah, Allah menerangkan tentang bagaimana mereka mengadakan ritual-ritual. Karena sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus, mereka biasa mengadakan ritual di sekitar Ka'bah. Bahkan mereka juga ada acara haji setiap tahun. Kemudian haji mereka diantaranya adalah mereka ada yang apa, haji sambil telanjang bulat. Haji sambil telanjang bulat. Kalau para wanitanya di apa namanya di malam hari sambil telanjang bulat, laki-lakinya di siang hari. Inilah yang pernah terjadi di antara mereka. Kemudian mereka juga mengadakan ibadah kurban, menyembelih kurban sambil kemudian darahnya dilumurkan ke tuhan-tuhan mereka. Karena saat itu ada berapa ratus tuhan mereka yang berada di sekitar Ka'bah. Tuhan-tuhan masing-masing suku ada di situ. Dilumuri darah dan dagingnya ditumpuk-tumpuk di sekitar berhala-berhala mereka. Jadi setiap tahun tuhan-tuhan mereka petang beletot dengan darah begitu. Lah kemudian datanglah Islam dan menghapus semuanya dengan mengganti syariat Islam yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengadakan ibadah ritual sambil berputar-putar di sekitar Ka'bah, sambil bertepuk-tepuk tangan dan bersorak-sorak dengan berteriak-teriak. Nah, ini ibadah mereka. Kita teringat para jamaah apa yang mereka lakukan ini. Jadi mereka bertepuk tangan sambil bersiul-siul, ya, sambil bersiul-siul, bernyanyi-nyanyi. Ya, kalau sekarang apa yang dimaksud oleh ayat ini para jamaah sebenarnya tidak asing bagi kita. Ibadah-ibadah yang dilakukan oleh orang-orang kafir dengan memakai musik, ya, dengan memakai lagu-lagu, ya, dengan memakai kentrung misalnya, memakai trompet ibadahnya. Dan di antara mereka ada yang ibadahnya sambil berjoget-joget, menggeleng-gelengkan kepala ke kanan dan ke kiri, sambil kemudian berputar-putar. Ini di antara jenis orang-orang ibadahnya orang kafir. Bahkan para jamaah, hal seperti ini juga terjadi kepada orang-orang yang mengaku dirinya Islam. Di antaranya adalah torekot-torekot sufiyah. Torekot sufiyah para jamaah di muka bumi ini banyak sekali, jumlahnya ribuan, dan masing-masing mengaku ahlus sunnah. Sementara imam-imam mereka beda-beda, kemudian cara mereka memahami Tuhannya, yaitu memahami Allah juga berbeda, cara mereka memahami Al-Quran juga berbeda, dan mereka menciptakan ritual-ritual yang berbeda-beda. Setiap torekot memiliki ritual tersendiri yang tidak sama dengan torekot yang lainnya. Ini terjadi.
Dan saat ini para jamaah, dan ini adalah merupakan ujian besar bagi kita, justru yang mengaku ahlus sunnah itu mereka. Seperti yang terjadi pada 2 atau 3 tahun yang lalu ya, terjadi ada apa namanya musyawarah internasional di Cehnya. Ternyata yang hadir itu torekot-torekot sufi sedunia. Dan Arab Saudi tidak diundang saat itu karena dianggap Wahabi oleh dia, oleh mereka. Torekot-torekot sufi internasional berkumpul di Cehnya dan mengatasnamakan bahwa merekalah ahlus sunnah di muka bumi ini. Nah ini para jemaah. Jadi mereka merasa di atas angin karena mereka di mana-mana berusaha mencapai kekuasaan. Dan ini juga berat. Bahkan di Indonesia para jemaah, mereka berusaha mendekati kekuasaan. Dan mereka menolak ajaran Quran dan Sunnah. Dan ini kita harus mewaspadai keadaan yang sekarang ini. Dan memang para jamaah, sejak awal muncul torekot sufi itu, sejak awal munculnya sudah merasa dirinya ahlus sunnah. Ya karena mereka ngamalkan sunnah-sunnah, kata mereka, zikir ini, sunnahnya ini, kata mereka. Jadi hampir, bahkan mungkin tidak ada satu torekot pun yang muncul di belahan bumi ini melainkan mereka mengaku ahlus sunnah, dan yang lain bukan ahlus sunnah begitu. Padahal siapa ahlus sunnah wal jamaah para jamaah? Subhanallah. Kalau dikatakan oleh Rasulullah 73 golongan, yang satu masuk surga, yang lain masuk neraka, dan yang satu itulah ahlus sunnah wal jamaah, ini kan ideal sekali. Bukankah ini sangat ideal? Yang menunjukkan bahwa mereka yang satu golongan ini yang paling benar. Nah, banyak orang tidak sadar kalau dikatakan muslim yang paling benar itu seperti apa. Ini banyak tidak disadari. Padahal ketika dikatakan muslim yang paling benar, bukankah itu artinya seorang muslim atau suatu kaum dari kaum muslimin yang benar-benar komitmen terhadap agamanya, bukankah seperti itu? Maka dikatakan yang paling benar, yang paling komitmen terhadap kitab sucinya, sehingga mereka disebut yang paling benar, yang paling komitmen terhadap sunnah rasulnya, karenanya mereka dikatakan yang paling benar. Makanya Nabi ketika ditanya siapa mereka satu golongan yang masuk surga itu, ya Rasulullah, Rasulullah mengatakan dalam dua versi para jamaah. Versi yang pertama Rasulullah mengatakan al-jamaah. Versi yang kedua beliau mengatakan ma ana alaihi wa ashabi. Dua versi ini ketika Rasulullah ditanya siapa satu golongan yang selamat itu, maka Nabi mengatakan al-jamaah dalam riwayat Ibnu Majah. Siapa al-jamaah ini? Al-jamaah ini sebenarnya telah diterjemahkan langsung oleh Rasulullah sendiri. Ketika ditanya pada kesempatan yang lain, siapa satu golongan yang selamat itu? Apa kata Rasulullah? Ma ana alaihi wa ashabi. Apa-apa yang aku hari ini dan para sahabatku berada di atasnya. Rasulullah dan para sahabatnya yang menjalankan perintah Allah, menjalankan agama di hari itu. Artinya barang siapa yang sampai hari ini, sampai kepada waktu kita ini, menyembah kepada Allah, menjalankan agama Islam ini sesuai dengan di mana Rasulullah dan para sahabatnya hari itu menjalankan agama ini, maka itulah yang disebut satu golongan yang masuk surga, yang disebut al-jamaah.
ilmu yang siap dibaca dan siap dimengerti maknanya, dan tidak ribet, ya, tidak sulit. Ketika Rasulullah mengatakan, siapakah satu golongan yang selamat itu ya Rasulullah? Rasulullah mengatakan al-jamaah. Lalu siapa al-jamaah itu? Rasulullah mengatakan di hadis lain, ma ana alaihi wa ashabi. Apa-apa yang aku dan para sahabatku berada di atasnya. Artinya yang disebut al-jamaah itu adalah siapa saja yang beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala sesuai dengan ibadahnya Rasulullah dan para sahabatnya pada hari itu. Ini di masa Rasulullah hidup dan para sahabatnya. Maka barang siapa yang menjalankan Islam ini kembali kepada agama yang terjadi hari itu, di hari Rasulullah hidup dan para sahabatnya, maka merekalah satu golongan yang selamat ini. Dan itulah yang disebut al-jamaah. Memang pada akhirnya yang dipermasalahkan manusia itu kan ini. Bagaimana mungkin kita hidup di tahun sekarang ini menjalankan ibadah seperti ibadahnya Nabi dan para sahabat? Nah, ada seperti itu. Ada lagi yang memang orang itu memang ngacau gitu ya. Memang benci dengan dakwah. Apa kata mereka? Loh ini loh, Ustadz ini ngajak-ngajak kita kembali kepada ibadahnya Rasulullah dan para sahabatnya. Rasulullah kan dulu, kita ini sekarang, begitu. Ada juga yang mengatakan begini, ini orang ngajak-ngajak kembali kepada zaman Rasulullah. Kalau begitu pakai onta aja kalau kemana-mana, gak usah pakai mobil katanya, gak usah pakai sepeda motor, pakai onta saja kalau mau kemana-mana begitu. Subhanallah para jamaah, ini bentuk-bentuk penolakan terhadap dakwah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, mereka enggak sadar bahwasanya sebaik-baik Islam adalah Islam Rasulullah dan para sahabatnya. Sehingga kita sekarang pun akan mendapatkan kebaikan Islam manakala Islam kita sama dengan Islamnya Rasulullah dan para sahabatnya. Dan ingat para jamaah, kalau bicara masalah agama, maka yang terbaik adalah yang pertama. Kalau bicara masalah dunia, yang terbaik yang mana? Yang terakhir, itu jelas. Ya, makanya kalau ada orang bilang ketika kita berdakwah atau para jamaah misalnya berdakwah kepada saudara atau teman atau tetangga misalnya, kok dijawab, sampean tuh kok mengajak kembali ke zaman Rasulullah, di zaman Rasulullah pakai onta. Kalau begitu sampean harus pakai onta. Maka jawabannya adalah, tanyakan dia, Mas, Pak, kita ini sedang bicara apa? Sedang bicara agama atau sedang bicara urusan dunia? Maka otomatis dia akan mengatakan apa? Urusan agama, karena memang yang diperdebatkan masalah agama. Maka katakan kepadanya, kita ini bicara agama sama Anda. Kita ajak Anda kepada kebenaran. Kok Anda menjawab dengan pernyataan seperti itu? Kita ini bukan bicara masalah onta. Kita bukan bicara masalah sepeda motor. Bukan bicara masalah mobil. Kita ini bicara masalah agama. Maka harus kembalikan kepada urusan agama. Nah ini yang harus kita jawab kepada mereka. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi ibadah yang benar adalah kembali kepada yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ibadah yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu enggak ada yang namanya sambil joget-joget, sambil bertepuk tangan, sambil bersiul-siul, sambil menggunakan gitar. Subhanallah para jemaah. Ternyata saya juga kaget, tahun ini kaum muslimin mengadakan ritual mauludan dengan joget-joget, dengan teriak-teriak,
wanita kumpul kemudian joget-joget bersama. Padahal tahun sebelumnya sepertinya gak pernah seperti ini. Kok tahun ini seperti ini? Berbagai macam atraksi yang dilakukan, termasuk juga joget bersama, kemudian membaca selawat sambil dangdutan. Ini terjadi sekarang. Dan inilah sebenarnya yang dimaksud oleh Allah di dalam surah Al-Anfal ayat 35, wa ma kana salatuhum indal baiti illa muka'an wa tasdiyah, dan tidaklah salat mereka di sisi Ka'bah itu kecuali sekedar bersiul-siul sambil bertepuk tangan. Apa kata Allah? Fadzukul adzaba bima kuntum takfurun, maka rasakan siksa itu disebabkan kalian telah kafir. Wallahi para jamaah, berselawat sambil berjoget, kalau berdasarkan ayat ini kafir. Berjoget sambil dangdutan, kalau berdasarkan surah Al-Anfal ayat 35 kafir. Dasarnya surat apa, ayat berapa? Al-Anfal 35. Salatnya orang kafir itu sambil bertepuk tangan, sambil bersiul-siul. Anda tahu salatnya orang Yahudi? Orang Yahudi kalau salat sambil menggeleng-gelengkan kepala. Sambil menggeleng-gelengkan kepala dan memutar-mutar kepala. Inilah ibadahnya orang Yahudi. Kalau ada umat Islam yang beribadah, berzikir kepada Allah dengan memutar-mutar kepalanya, maka ini adalah ibadahnya orang Yahudi. Misalnya berselawatan sambil memutar-mutar kepala atau menunduk-nundukkan kepala misalnya. Membaca la ilaha illallah misalnya sambil menunduk-nundukkan kepala. Illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ini ibadahnya orang Yahudi. Ibadahnya orang Yahudi. Orang Syiah beribadah sambil memukul-mukul tubuhnya, sambil memukul-mukul dadanya, sambil sambil mengucapkan ya Husin, ya Husin, ya Husin, labbaik ya Husin, kata mereka. Sementara Allah mengajarkan kata-kata ini dengan apa? Labbaikallahumma labbaik. Sama sekali di dalam Islam tidak ada labbaik ya Husin atau labbaik ya Umar misalnya, tidak ada. Labbaik ya Ali, tidak ada. Yang ada labbaikallahumma labbaik. Karena kata labbaik itu artinya tunduk dan patuh. Mendengar dan hadir serta menyatakan bersimpuh di hadapannya. Itulah yang dimaksud labbaik. Kalau bahasa Jawa itu labbaik itu sindiko dawuh Gusti. Nah itu. Orang Jawa menggunakan kalimat sindiko dawuh ini ketika datang ke seorang raja dan siap menerima titah. Demikian kata labbaik, dan itu hanya pantas dikatakan di depan Allah Subhanahu wa taala. Dan kata labbaik itu memang merupakan bahasa orang Arab ketika memenuhi panggilan. Misalnya seorang ayah memanggil anaknya bernama Muhammad. Muhammad, maka bisa dijawab labbaik ya abi, labbaik ya abi. Labbaik bahasa kita artinya dalam bapak, dalam pak, ini bahasa kita. Inggih pak, siap bapak, nah ini labbaik namanya. Tapi ketika dalam ibadah yang sifatnya itu panggilan Allah, maka ada kata labbaik Allahumma labbaik di saat haji dan umroh. Dan itu hanya boleh untuk Allah, karena di situ ada pernyataan tunduk dan patuh. Orang Syiah mengatakan labbaik ya Husain, labbaik ya Husain, dan mereka telah mengambil
telah menjadikan Husain sebagai Tuhan dan sesembahan. Dan mereka mengatakan, ya madad Husain, madad Husain. Madad Husain artinya apa? Pertolonganmu wahai Husain, pertolonganmu wahai Husain. Ini sungguh sudah kelewat batas dan sudah bukan lagi ajaran Islam. Mereka sambil memukul-mukulkan besi ke tubuhnya. Kalau di Indonesia memang belum. Di Indonesia belum sampai mengeluarkan darah. Karena kalau sampai ketahuan mengeluarkan darah, otomatis orang Indonesia akan benci, kan begitu. Sekarang mereka masih menepuk-nepuk dada. Itu. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di dalam Islam, dalam kitab fikih diatur betul sedemikian rupa tentang hak seorang manusia. Tidak dibenarkan mengeluarkan darah walau setetes darah. Di dalam Islam mengeluarkan darah orang lain, ya, atau mengeluarkan dirinya, apalagi dalam ibadah, bahkan di dalam fikih Islam mengeluarkan darah setetes darah saja ada sanksinya. Lah mereka malah membangun agamanya di atas mengeluarkan darah. Benar-benar tidak cocok. Di dalam fikih Islam para jamaah, ketika kita misalnya melukai seseorang, melukai saja yang tergores hanya kulitnya, ada hukuman tersendiri. Kalau melukai itu sampai menyentuh tulang, ada hukuman tersendiri. Misalnya dari 1 tahun menjadi 5 tahun misalnya. Kalau sampai melukai seseorang itu dengan memecah tulangnya, ada hukuman tersendiri. Kalau sampai memecah tulang plus menyentuh sumsumnya, ada hukuman tersendiri. Kalau sampai memutus tulang, maka hukumannya lebih berat lagi. Sedemikian rupa fikih Islam. Bagaimana kemudian orang-orang Syiah itu membangun ibadahnya di atas ceceran darah? Makanya para jamaah, Islam itu seakan tercemar. Oleh siapa? Oleh mereka-mereka ini. Ritual Syiah telah menjadikan Islam itu tercemar di muka bumi ini. Orang-orang kafir yang anti-Islam, mereka mengatakan orang Syiah itu ya Islam begitu. Sehingga ini loh, agama kok mengeluarkan darah, agama kok keras. Dan terakhir ini akhirnya ada ucapan apa? Ini agama teroris begitu. Mengeluarkan darah, padahal kita ini membela Islam mati-matian. Sementara mereka menjadikan Islam tercemar dengan ritual-ritual mereka. Ada juga para jamaah di antara tarekat sufiah yang beribadah sambil berputar-putar. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ada juga yang menyebut tokohnya, ya Jailani, ya Jailani, ya Jailani, muter-muter sambil sampai ada yang kemudian kesurupan. Bahkan ada yang kemudian setelah itu atraksi debus. Setelah berselawat, setelah berzikir dengan pola mereka, kemudian ada atraksi di mana mereka saling tusuk-menusuk dan tidak apa-apa begitu. Sampai ada di antara torekot para jamaah, ketika syekhut torekot itu ditusuk perutnya sampai keluar makanannya dari perutnya, kemudian kembali lagi kulitnya, si ceceran makanan mie yang tumpah itu dijilatin oleh mereka. Wallahi para jamaah, kotor luar biasa. Intinya para jamaah, ketika siapapun menyimpang dari syariat Allah, pasti dolun mudillun, sesat, lagi disesatkan, lagi menyesatkan. Mereka membuat istilah tingkatan-tingkatan. Ada tingkatan syariat, torekot, hakikat kata mereka.
Syariat artinya orang-orang yang masih sholat seperti kita, masih menjalankan perintah sholat lima waktu, masih puasa Ramadan, masih Jumatan. Ini bagi mereka ini kelas syariat, masih kelas syariat. Kemudian mereka melakukan puasa ini, puasa itu, wiridan ini, wiridan itu, sampai begitu menamatkan satu wiridan, kemudian oleh syekhnya, oleh murabbinya yang mengasuh torekot itu, dikatakan kamu sudah torekot begitu. Hah? Sudah lebih dari syariat. Nah ini. Sampai pada akhirnya ketika sudah lulus dalam tingkatan berikutnya, dinyatakan kamu sudah sampai hakikat. Dimana kalau sudah sampai hakikat, gak perlu lagi sholat lima waktu, gak perlu lagi jumatan, gak perlu lagi puasa, kata mereka. Karena mereka sudah mencapai hakikat. Wallahi para jamaah, saya pernah ngaji kitab namanya Kifayatul Adkiya, yang dikarang oleh Syekh Nawawi Banten. Syekh Nawawi Banten itu orang alim para jamaah, alimnya Indonesia satu-satunya yang diakui secara internasional oleh para ulama Islam. Beliau punya kitab namanya Qatrul Ghaiz. Beliau punya kitab namanya apa namanya? Irsyadul Ibad. Pernah dengar kitab Irsyadul Ibad? Ini karangan beliau. Dan banyak lagi kitab beliau. Ini orang Banten. Dan termasuk di antara kitabnya adalah Kifayatul Adkiya. Di situ menjelaskan tentang ulama-ulama sufi dan ahli hikmah. Syekh Nawawi mengatakan barang siapa yang merasa telah sampai hakikat dan meninggalkan syariat, maka kata beliau dolun sesat, mudillun tersesat, mulhidun kafir. Wallahi, sesat, menyesatkan, kafir, kata Syekh Nawawi Banten. Wallahi para jamaah, di dalam Islam tidak ada istilah syariat, torekot, hakikat, tidak ada para jamaah. Kita semua ini sudah sampai di mana ibadah kita kepada Allah? Siapa di antara para jamaah yang sudah tahu saya sudah sampai tingkatan sekian? Ada enggak kira-kira? Mulai dari Sabang sampai Merauke? Ada enggak yang berani mengatakan, Ustaz, saya ibadah saya sudah sampai tingkat sekian? Ada enggak kira-kira? Hah? Wallahi para jamaah, kita ini tugas kita adalah menyembah Allah, ibadah saja kepada Allah seperti yang diperintahkan. Sudah sampai di mana? Wallahu taala alam. Allah sendiri nanti yang akan menilai kita. Allah sendiri yang akan menilai. Nabi pun enggak pernah menyatakan kepada sahabatnya, aku sudah mencapai tingkat sekian. Enggak ada. Dan tidak pernah dalam sejarah seorang sahabat Nabi yang ibadahnya sudah dikatakan kamu sudah sampai ke tingkat 4 misalnya. Kamu masih tingkat 1. Ini sudah tingkat 2, ini sudah tingkat 3, ini sudah tingkat 4. Enggak ada. Enggak ada para jemaah. Di dalam Islam ibadah itu tidak ada tingkatan-tingkatan. Melainkan jalankan perintah Allah, jauhi larangannya, selesai. Dan berusahalah ibadah dengan ikhlas. Berusahalah ibadah dengan ikhlas kepada Allah. Ada dua syarat ibadah para jemaah di dalam agama ini. Ada dua syaratnya. Yang pertama ikhlas, hanya karena Allah. Dan itu merupakan aplikasi daripada syahadat yang pertama, asyhadu an la ilaha illallah. Kemudian syarat yang kedua, yaitu harus mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka itulah aplikasi daripada dua kalimat syahadat yang kedua, wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Dua kalimat syahadat ini menuntut kepada kita dalam beribadah kepada Allah dua hal. Yang pertama apa? Ikhlas. Yang kedua apa? Mengikuti sunnah. Dan ini wajib kita ketahui. Jangan sampai kita hanya ibadah modal ikhlas saja. Kata ulama,
Barang siapa yang ikhlas, yang ibadah hanya ikhlas saja, maka tidak diterima. Yang kedua, barang siapa yang hanya mengandalkan sesuai dengan sunnah saja tapi tidak ikhlas, tidak diterima. Hatta yakuna hatta yakuna kholison sawaban. Sampai amal yang kita lakukan itu ikhlas karena Allah, sawaban dan tepat menurut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita salat 5 waktu. Jalankan apa adanya yang kita baca dalam hadis bagaimana Rasulullah salat. Terus bagaimana angkat tangannya, kemudian duduk bersedekapnya, bacaan yang dibaca apa sesuai dengan yang diajarkan. Setelah sholat, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, bacaan-bacaan yang dibaca, cari di hadisnya. Jangan kemudian ditambah-tambah lagi, ditambah dengan bacaan ini, bacaan itu. Karena tambahan itu luar biasa para jamaah. Sampai di sebelah sana itu, setiap habis sholat 5 waktu, ada sampai ada wiritan begini, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Subhanallah, tidak ada dasarnya para jamaah, tidak ada dasarnya. Dan begitu seterusnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi Allah menerangkan ibadahnya orang kafir itu yaitu sambil bertepuk tangan, sambil bersiul-siul, sambil berdendang ria, sambil joget-joget, sambil dangdutan. Ini adalah ibadahnya siapa? Ibadahnya orang kafir berdasarkan surat apa, ayat berapa? Surah Al-Anfal ayat 35. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menunjukkan kita ke jalan yang benar, sehingga ibadah kita dalam menjalankan agama ini benar-benar sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah, yang disyariatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai di sini mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.